Kenaikan harga bahan binaan kesan daripada pandemik COVID-19 dikenal pasti sebagai antara punca projek perumahan terbengkalai. Bagaimanapun, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib menegaskan pihaknya komited memastikan isu projek perumahan sakit dan terbengkalai tidak berlarutan. Pihak kerajaan telah memikirkan suatu pendekatan baru, iaitu wujudkan National Housing Corporation, mana apa ni syarikat perumahan negara kebangsaan. Jadi tujuannya untuk menyelaraskan masalah seperti ini lah, supaya pembinaan rumah dapat diselaraskan dengan baik, tidak ada rumah yang terbengkalai. Kita tak nak salahkan mana-mana, tapi ini tidak boleh dielakkan kadang-kadang berbagai faktor penyebabnya, termasuklah sekarang harga barang bertambah naik. Barang ni bukan kerana negara kita, kerana barang-barang diimport dan sebagainya. Dia nak tak nak, kita masih berhadapan dengan fenomena seperti ini. Ismail menjelaskan pihak kementerian juga telah mewujudkan war room bagi mendepani isu berkaitan perumahan, khususnya membabitkan projek sakit serta kelewatan pemaju menyiapkan projek. Katanya pendekatan itu bukan sekadar membabitkan semua projek perumahan di bawah seliaan KPKT seperti Prima, Perumahan Penjawat Awam Malaysia PPAM dan Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB, malah turut meliputi pemaju swasta.